Rayansa dapat mobil baru buat sekolah senilai 400 juta lebih. Dikutip dari indopop.co.id. Sebagai putra Raffi Ahmad, kehidupan Rayansa tak bisa dipungkiri selalu dipenuhi dengan materi berlimpah. Bahkan baru-baru ini, bocah yang masih berusia 2 tahun itu mendapat mobil baru. Hal itu terungkap dari salah satu postingan terbaru yang dibagikan Raffi Ahmad di akun sosial media Instagram miliknya. Dalam postingan tersebut, Raffi dan putra keduanya itu membagikan sejumlah foto mereka bersama dua unit mobil baru dengan warna merah. Akhirnya mobil aja dianterin ke rumah, tulis Raffi dalam postingan Instagram yang dibagikan pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Anak artis yang kini akrab disapa aja itu mendapatkan mobil baru dari Wuling. Tepatnya, Raffi memberikan Rayansa mobil listrik Wuling Pinyo EV Premium Range. Kendaraan itu pun siap untuk dipakai antarjemput putra kedua pasangan Raffi dan Nagita ke sekolah. Mobil listrik premium dari Wuling itu diketahui memiliki harga yang cukup fantastis. Menurut informasi dari auto.com, Wuling Pinyo EV Premium Range mencapai 408 juta. Apalagi mobil baru aja tersebut sudah dimodifikasi, bisa dipastikan nilainya bisa lebih tinggi dari harga standar. Postingan terbaru Raffi Ahmad itu pun tak ayal langsung menjadi pusat perhatian netizen di media sosial. Tak bisa dipungkiri, para netizen ikut dibuat takjub dan kagum dengan keluarga Sultan Andara tersebut. Mereka pun segera memenuhi kolom komentar postingan tersebut dengan berbagai respon positif. Akhirnya mobilnya datang juga yang dinanti-nanti oleh Aja. Jangan lupa Teh Lili diajak jalan-jalan ya, Ja, tulis salah satu komentar netizen. Waduh, bajak laut, malah pesan mobil, pesan kapal selam aja, Ja, bunyi yang lain. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.